Hai guys, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nadia Rifatul Mumtaz. Dan hari ini aku udah bikin tanggapan-tanggapan yang udah aku share di Instagram, yang aku suruh kalian buat nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan gila yang di luar ekspektasi, yang di luar nalar, gak masuk ke otak, yang bikin aku kesel, yang bikin aku pokoknya bikin aku gergetan. Aku gak tahu harus kayak gimana lagi. Dan aku udah bikin tanggapan-tanggapannya. Semoga kalian suka. Simak videonya sampai habis. Jangan di skip apapun. Jangan di skip. Gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak bertele-tele. Kesana kesini, kesana kesini. Langsung aja kalian simak video berikut ini. Apa benar kalau ikan arwana kalau masuk grup band ganti nama jadi nirwana? Dia mau ganti nama apapun kagak ngerti gue caranya interaksinya gimana. Lu ngerti banget kayaknya sama ikan. Apa benar kepiting kalau dipotong berubah nama jadi kepotong? Pada berubah nama gini, lu karena namanya kepiting dipotong ya kepotong-potong ya pasti. Lu mau gue potong lu? Kak, kakak mau makan gak? Eh, orang dibuang ya kali gue makan. Kan aku ngomong M, tapi mulutku ketutup. Gimana dong? Nyebut M itu emang M. Lu mau kayak gini? Mau nanya, gak jadi. Ngapa sih? Cumi di rumah lu habis. Kalau di Malaysia nama hantunya pocong, kalau di Indonesia apa? Sama cuy. Mau diubah jadi apa? Pocong mau disebut jadi tuyul kan kagak pantas. Kak, di rumah kakak ada oksigen gak? Lu nanya seakan-akan lu gak punya oksigen di rumah lu gitu. Lu mau gue bagi? Gak ngerti lah gue. Kenapa daun warnanya kebanyakan hijau? Kenapa gak warna-warni? Lu ada pensil warna tinggal lukis kayak pelangi. Pelangi aja bakalan kesel ngeliat tingkah lu. Lu bertingkah lu. Kenapa manusia harus punya hidung? Orang bersyukur dikasih hidung. Lu malah nanya. Bikin hatinya empat aja lu batuk lu. Kenapa pas perpisahan kita dikumpulkan bukannya dipisahkan? Lu mau gak ada kenang-kenangan lu terakhiran? Tiba-tiba lu misah kayak apaan tau. Dikira bagus kayak gitu lu belah diri sendiri. Kak, cara nagih utang ke temen ala cutie kayak mana? Cutie? Gak usah pakai ala-ala dan ribet. Nagih tinggal nagih. Boy, lu mau bayar utang kapan? Bentar aja besok. Kamu mau aku sumik dong? Kenapa mie goreng bukannya digoreng malah direbus? Gue gak mikirin ya ini mau digoreng mau direbus. Lu kalau mau digoreng tinggal kasih minyak, kagak usah pakai air lu. Gitu aja lu ribet, lu batuk lu. Kalau sakit panas dalam itu dalam berapa meter ya? Lu ukur deh ke dalam otak lu lah. Rehan, kalau nanya lu yang benar lu, kebiasaan. Nah, jadi itu tadi video tanggapan-tanggapan aku tentang pertanyaan gila kalian yang di Instagram. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi dan aku kesel banget. Tapi terima kasih banyak karena kalian udah ngajuin atau apa sih namanya, ngasih tahu aku tentang pertanyaan-pertanyaan gila. Dan aku berharap kalian bisa ngasih pertanyaan atau ngasih penjelasan atau apapun, sumber-sumber apapun yang lebih gila lagi. Yang lebih gila lagi. Serah deh. Gak tahu gue mau mikirin apa lagi. Pusing. Pokoknya kasih aja yang lebih gila lagi. Gak apa-apa. Otak aku masih memadai. Buat kalian nih yang belum tahu Instagramnya, tinggal kalian cek Instagram aku. C_Nadia. Sekali lagi, C_Nadia. Di situ aku bakal nge-share, aku bakal ngasih terus pertanyaan-pertanyaan gila. Dan kalian aku kasih kesempatan terus-terusan buat bertanya lebih gila, lebih gila, lebih gila, lebih gila. Dan kalian bakal masuk ke TV ini. Kok TV sih? Bodoh. Jadi aku tutup aja sampai sini. Kalau kalian mau cek terus IG aku, cek terus IG. Kalau kalian mau pertanyaan-pertanyaan yang lebih gila lagi, kalian bisa share ke aku. Kalian bisa tanyain langsung ke aku, DM ke atau apa ke, pokoknya bebas.
Nanti aku akan bahas terus. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, udah terlalu formal banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and aktifin loncengnya. Kring kring kring.